Oke guys, selamat pagi. Pagi ini saya lagi di kebun mantang dan cabai. Dan hari ini saya akan mau memanen karena sistem pertanamannya bertahap guys. Jadi nggak sekaligus tanam, nggak. Jadi dua gugula minggu depan, dua gugula. Hari ini saya akan memanen yang ada di dalam karung itu pertama. Yang kedua yang di gugula ini yang pertama nih. Kedua setelah dari karung kita lihat ya seperti apa hasilnya, karena mantang itu betik guys, bukan buah. Kalau buah itu wah ada yang neted tuh guys, dalam karung guys, neted guys tuh ya. Hai, dia karungnya sudah baru lah, karena memang karungnya jelek tadinya, bukan karung yang bagus ya kan sih coba. Kita akan coba yang ini. Perasaan udah di pruning guys. Belum gitu ya. Wah belum ini. Oh sepotong sebelah sininya belum di pruning. Itu baru saja di pruning guys ya. Ini kita akan coba akan tote karung ini guys. Lihat aja guys ya, apakah ada atau hanya ada guys. Cilik-cilik. Memang ya namanya juga coba ada guys. Wah ada dua-dua bang, iya banyak ini boga nonton. Wow ini ada yang gede guys. Wah wow, ini dalam satu karung kita hitung nanti ya, kalau memang posisinya kalau sudah sampai besar, karena ini kecil-kecil. Nah kita arah aja guys lumayan buat dikulup. Jadi ini pertama kali saya mencoba menggunakan teknik menanam ubi jalar di dalam karung. Ini neted amat guys. Wow wow, ada dua guys, nggak gara randul. Ini memang yang pertama, generasi pertama di tanah biasa. Ah, ada dua juga guys tuh, dua-dua ya dari satu pohon meskipun kecil-kecil. Bongkar. Wow ini gede guys. Wow ada banyak nih guys. Ada berapa nih? Ada diberi kidil guys. Coba tuh dalam satu batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Ada 7 ngebundel. Cuma kan kecil-kecil karena banyak semut juga. Tapi semut ini nggak ngeganggu juga guys. Nah, ini, wah dua guys. Nah, seru juga ya. Nah, ini. Banyak semutnya guys. Siruman ini harus digibrigin. Sepertinya sudah tidak ada guys di karung perdana. Masih ada nih guys, kita hitung jumlahnya ada berapa ya. Ini sih ukurannya size-nya masih bilang kecil guys. Banyak ada guys. Ini terbilang kecil kenapa? Karena penanamannya sih ya, rezekinya sebetulnya mah. Ini ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 19 betik dalam satu karung. Kalau ukurannya big size, wow. Kita akan lihat yang ini guys. Oh, repeso tadi kemana, Rok? Ada 20, satu lagi nitip. Repeso nya kemana tadi? Repeso. Kita akan buka yang di dalam karung ini. Wah, kok nggak ada guys? Coba dalam karung plastik guys, kita urubin. Wow, wow, tuh ada banyak guys, lumayan kecil-kecil juga daripada lumanyung. Wah, seru juga ya menanam mantang ini. Meskipun tidak maksimal, tapi yang jelas kita sudah berusaha guys. Ini mah nggak adaan guys, nggak ada ini mah. Dikit yang ini mah. Oke, dikit. Kita coba yang di dalam karung ini, karungnya agak yang biasa ya.
kita tebas dulu pohonnya biar nggak ngeganggu pada saat panen. Mantap ini makanya guys, karena ini sudah belah-belah apa namanya karungnya sudah belah-belah guys. Wow, di atas aja guys, kita lihat. Wow, gede guys. Wow, gede yang di dalam karung, karung biasa ini. Wow, tuh lumayan guys. Wow, gede guys, gede. Nah, pisaunya guys ya pintu. Wah, ada gede nih. Mana guys? Udah, dah, ada guys. Nanti kita akan koreh-korehnya setelah. Wah, ini gede, ini video ini. Cil-cil guys, lain lah. Wah, ada nih, masih banyak guys tuh. Tapi ini dalam karung guys. Jadi sistemnya sederhana, di karung tanemin mantap. Oke guys, kita yang sebelah sininya lagi. Dulu sendal saya pecat guys. Kita coba yang karena waktunya sedikit. Wah, lumayan guys. Tuh, yang gede guys. Wah, buat digoreng, dikulup juga bisa, dibikin jus. Oke juga. Kan guys. Tuh. Panjang juga tuh. Banyak guys. Untuk kita koreh-koreh ya. Kita cari yang super dulu karena waktu videonya hanya sebentar. Biar enggak lebih dari 10 menit.